Dengan Mbak siapa, Mbak? Gitu. Dan unek-uneknya ini aja enggak apa-apa. Oh, belum sama sekali belum pernah di sini, Mbak. Biasanya di depan ya, puskesmas ya. Oh, sendiri. Parkir di sini kenapa, Mbak? Biar lebih dekat. Kan tadi agak memet tempatnya jadi. Oh, oke. Okay. Mbak, motornya mana? Masih ada di kempes sini ya? Iya. Tapi di dalam, Mbak. Kenapa alasan parkir di sini enggak apa-apa di dalam? Tadi udah dikasih ke kali. Ya Pak, bisa di untuk kegiatan hari ini Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara melakukan penindakan jaring roda 2 lokasi di penjaringan depan apartemen Laguna. Untuk OCP jumlah kendaraan yang dicabut pentil 93 roda 2 dan yang diangkut jaring truk menggunakan truk total 8 roda 2. Dan untuk di sebelahnya untuk penderekan roda 4 lokasi di depan Hotel Amari kedapatan 3 kendaraan roda 4 yang diderek. Dan untuk proses penindakannya si pemilik datang langsung ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara yang lokasi di Jalan Kumpang Semper. Dan untuk penindakan roda 2 itu sistemnya kita itu langsung koordinasi dengan Satlantas Jakarta Utara sifatnya berupa tilangan. Dan untuk roda 4 kedapatan 3 KR itu kita sistemnya langsung CMS atau langsung transfer ke Bank DKI, jadi tidak langsung dengan petugasnya, Pak. Demikian, Pak. Bang, ini atas keluhan warga atau gimana, Bang? Jadi apa yang kita lakukan juga keluhan masyarakat terkait atau masyarakat terdekat sini yang adanya parkir-parkir liar. Jadi kita bukan di daerah penjaringan aja, Pak, tapi di daerah Sunter, Kelapa Gading ataupun Kelinjing, Pak. Apa sama yang parkir sini, Pak? Ya mungkin kalau secara logika mungkin dicari murahnya atau lahan di dalamnya kurang kedapatan lahan parkir, Pak, hanya sedikit. Jadi mungkin mereka pada di luar. Sebenarnya sudah ada imbauan, Pak. Sudah berada imbauan, Pak. Jadi kita sebelum melakukan jaring motor ini untuk transfer dari mana penjaringan Pak Ranto itu dia udah koordinasi, sudah memperingatkan berkali-kali. Dan jaring motor atau penindakan motor di sini juga kita bukan baru sekali, Pak, tapi sering kita lakukan. Makanya kita ada penindakan OJP ataupun diangkut langsung. Kalau kita sosialisasi atau arahan, mereka tidak akan kapok, Pak. Selalu ada.
Kena ya? Sorry. Kena tadi. Enggak. Kembang. Siap.